di sana. Halo sobat, teman-temanku semua, ketemu lagi kita channel ini. Ini aku lagi nurunin ini nih, ranting-ranting itu. Ini teman-teman ya, ranting seperti ini kita turunin seperti ini, ditarik. Tadinya kan dia lurus kayak gitu kan. Sekarang kita tarik ke bawah. Nanti di ujung ini juga kita potong ini. Seperti yang di sebelah itu. Ini ujung-ujungnya potong. Tapi nanti. Ini kalau gini Mas Soleh. Biasanya buahnya ini yang disimpan cuma 5 ya? Apanya? Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya biasanya. Kalau udah ke sini. Kalau udah ke sini. Udah ke tengah sini kan? Nah, itu 5, 6, 5, 6. 5, 6 ya? 5, 6, 5, 6. Nanti juga ini ujungnya kan dipotong ya? Iya, tapi kalau masih di sini dekat sini juga. Oh gitu ya? Kayak seperti pokoknya itu. Pokoknya batasnya kalau di sini tuh jangan sampai lebih ini. Lutut. Lutut. Ya, ke bawah ya. Jangan sampai melebihi lutut ke bawah ya. Dan di sana saudaranya kali teman-temannya. Di situ ada yang lewat tadi dari bagian sana. Lepan yangnya juga di kebun sini. Tuh. Oh. Ya kan? Nih. Ini sambil kiap-kiap gini nih. Dipotong ya, Dok? Kayak gini kan? Separuh-separuh, bro. Ini gak bagus. Gitu ya. Oke, nantilah. Kita bisa lihat banyak nanti. Itu kenapa, Dok? Terlalu mepet ya? Ini gak bagus nanti besok ya. Jadi tapi itu buahnya itu loh, gak teol yang berkitik-berkitik gitu. Enggak terlalu... Apa berkitik-berkitik? Enggak tahu. Apa itu berkitik? Kurang besar? Enggak. Dalamnya itu besar. Oh, enggak padat ya? Oke, teman-teman. Sempua. Oh, sese. Itu disuruh turunin semuanya. Sempu katanya. Sempu ini harus teliti nih. Ya kan? Ini kayak gini. Ya, oke sobatku. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya disuruh ke gudang dulu teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Aku udang dulu ya. Aduh.